No rupiah, pintu kulkas nggak dapat beres. No rupiah, pintu kulkas nggak dapat tuntas, teman-teman. No rupiah, kulkas yang pintunya nggak mau rapet ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sandi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan, bang. Urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi apa, bang? Kulkas ya. Kulkas yang pintunya nggak mau rapet ya. Nih, kasusnya apa? Kasusnya adalah nggak mau rapet ya nih. Tuh mangap. Tapi kalau kita paksa mau dia. Tapi kalau dipaksa nanti kasihan patah bang si asnya ini. Dapat? Ini bisa selesai dengan jurus no rupiah, dengan jurus hemat Andre Tatum. Kalau anda biarkan pintunya nggak rapet seperti ini, banyak sekali kerugian yang akan terjadi. Yang pertama, anda bisa dinginnya bisa nggak dingin-dingin ya, dinginnya bisa keluar. Kemudian batasnya lama jadi. Yang ketiga listrik bang, ya. Listriknya jadi boros. Yang keempat mesinnya umurnya nggak bakal awet. Kalau pintu kulkas anda nggak mau rapet, anda cukup gunakan ini nih. Apa nih bang? Botol. Ya tapi kita nggak butuh botolnya. Nah kita butuhnya doang nih. Kita cuma butuh ini doang nih. Tutup botolnya doang nih. Pertama kali teman-teman buka di sini. Nih ya teman-teman ya. Nih. Kita akan buka ininya nih. Kita akan buka bagian ininya nih. Apa nih, Bang? Engselnya ya. Nih. Songkel dari sini ke nih songkel. Ya. Songkel sampai dia keluar. Nah, songkel. Dapat? Nah, dapat? Ya. Songkel sini. Kemudian teman-teman tinggal dibukanya nih. Dua baut ini teman-teman buka. Ya. Kalau misalnya pada saat anda buka seperti ini, ternyata terasa keras. Kalau terasa keras, teman-teman tinggal digetok aja kayak gini nih. Dapat? Ya. Getok. Nah, kalau keras ya. Kalau keras, digetok seperti ini sampai benar-benar terasa lunak. Oke. Habis itu teman-teman tinggal buka, bang. Ya. Nah, tekan, buka. Nah, dapat? Nah, ini caranya. Nah, seperti itu cara. Pakai ilmu ya, bang ya. Ya. Ini juga yang kedua nih kita, bang. Nah, semuanya boleh. Kita kupas, kita gedok dulu, kita kupas ke kiri. Kupas lagi bang, kedorin. Dapat? Ya. Nah, alright. Nah, kita buka sini. Nah, ini tuh bantu anda bang. Untuk hemat. Dapat? Ya. Buka. Oke, satu jeder. Ini yang kedua. Dapat? Ya. Nah, tarik. Kemudian teman-teman tarik ininya nih. Tat. Nah, oke. Dapat? Ya. Kemudian pintunya tarik ke atas. Tarik ke atas. Nah. Nanti jadinya kayak gini, teman-teman nih. Tugas Anda apa? Pertama kali Anda siapkan dahulu sabun colek seperti ini. Ini. Habis itu teman-teman gosok di sini nih. Di pinggirannya digosok nih, Bang. Ya. Ini enggak boleh ada kuman-kuman, ya. Di pinggiran ini enggak boleh ada kuman-kuman, enggak boleh ada kotoran-kotoran. Itu yang menghambat terjadinya penempelan bang, ya. Magnetnya ini jadi nggak nempel, dapat? Ya. Kita bisa bersihkan seperti ini. Ah, nol rupiah masalah tuntas. Ah, seperti ini muter bang ya, semuanya, dapat? Ya. Ini adalah tutor bagaimana caranya mengatasi pintu kulkas yang nggak mau rapet ya. Udah gitu boros listrik. Nah, ini zaman lagi susah nyari duit, jadi teman-teman jangan boros-boros ya. Jangan pada boros-boros bang. Ya udah lumayan lah. Tapi kalau teman-teman yang nyuci pasti saya yakin lebih bersih lagi ya. Ya udah sambil tirisin di sini. Tirisin dulu. Nah. Lalu apa hubungannya dengan tutup botol mas Andre nih. Kemudian anda cari dagingnya nih. Nih. Anda tinggal ambil dagingnya doang teman-teman nih. Dapat? Anda tinggal ambil dagingnya doang. Di dalamnya doang kita ambil. Ya. Ya. Nah. Tapi tengahnya dilobangin ya. Di tengah ini dilobangin dulu pakai gunting. Di tengahnya ini dilobangin lagi gunting bang. Ini. Nah lobangin dulu. Baru nanti kita akan ambil bagian tengahnya bang. Ya. Oke. Nah oke cukup. Nah. Kita bisa rapikan untuk lobangnya ini. Nah. Nah cukup lah. Tapi kalau teman-teman yang bikin pasti rapi bang ya. Ini kita tinggal ambil tengahnya doang nih. Tengahnya doang kita ambil. Kita gunting seperti ini. Dapat? Ya.
Nah, gunting 0000 rupiah. Nah, bulat seperti ini. Ini sangat gampang, Bang. Ya. Sangat gampang, sangat-sangat mudah. Ini buang nih ya, teman-teman. Ini topinya buang nih ya. Alright. Nah, sup. Mantap. Ya. Ini bukan bulatan biasa ini. Ini bisa menghemat Anda nih. Barang kayak gini bisa menghemat Anda uang ratusan ribu rupiah, Bang. Ya. Habis kita pasang. Kita tinggal taruh sini nih. Nah, dapat? Ya. Dapat? Kita tinggal taruh sini nih. Nah, seperti ini jadinya nih. Ya. Ditaruhin bentuknya seperti ring kayak gini. Ini sesuai kebutuhan. Anda mau taruh 2 boleh, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Bebas terserah Anda. Secukupnya, Bang. Oke, dapat? Ya. Habis itu kita pasang dah. Kita pasang tutupnya seperti semula. Nah, nih. Nih lubangnya ya. Ini kan ada lubang nih. Lubang ini ketemu ini nih. Ada lubang nih, nih. Ah, kita nggak tahu lubang lagi. Nih, kalian kan lubang nih. Ya. Lubang ini nanti ketemunya sama lubang ini nih, sama as ini nih, ha. Oke, kita pasang. Nah, lubang yang masuk. Nah, mantap. Udah masuk, Bang. Ya. Masuk itu. Pasang dah. Nah. Kita bisa pasang untuk apa nih, Bang? Murnya. Apa? Engselnya ya. Ya. Pasang engselnya dah. Tet. Oke, mantap. Habis itu kita bisa pasang kembali bautnya, ya. Ya. Sangat gampang, sangat-sangat murah. Anita tuh bantar, Bang. Untuk hemat, dapat? Ya. Pasang aja, Der. Alright. Ya. Sangat mudah, sangat-sangat hemat. Sekencang mungkin ya. Kluk, kluk. Mantap. Ini yang kedua. Kluk, kluk. Kluk, kluk, kluk. Mantap. Habis itu teman-teman tinggal dipasang untuk tutupnya nih, Bang. Ya. Tutupnya pasang seperti ini. Oke, pasang. Nah. Nah. Oke. Tadi gak rapat ya. Sekarang kita buktikan. Buka. Tutup, Bang. Mantap. Dapat? Ya. Alhamdulillah, Bang. Nah, no. Mantap ya. Udah rapat, teman-teman nih. Nah, tuh. Tadinya mangap banget. Sekarang udah rapat tuh. Nah, mantap ya. Alhamdulillah. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. No rupiah, Bang. Ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.